Happy Guys. Kali ini kita akan membuat makanan khas Bogor. Soto mie khas Bogor. Cocok buat santapan di musim hujan. Enak banget guys. Kuahnya seger. Bisa buat ide jualan juga nih. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Bakmi 100 gram, bihun 100 gram, kol 1/4 buah, wortel 1 buah, tepak 1 buah, tomat 2 buah, daun seledri, jeruk limau. Bahan untuk kuah. Daging sapi 100 gram, kikil atau urat sapi 100 gram, cabai merah besar 3 buah, cabai merah keriting 4 buah, bawang putih 3 siung, bawang merah 3 siung, kemiri 3 buah, tomat 1/2 buah, daun salam 2 lembar, serai 1 batang, daun jeruk 2 lembar, air 1500 ml. Cara membuatnya, cabai, bawang putih, bawang merah, kemiri, dan tomat diulek atau di blender sampai halus. Bumbu halus ditumis sampai matang dan wangi. Didihkan air, rebus daging sapi dan kikil sampai empuk. Masukkan bumbu yang sudah ditumis. Serai digeprek. Masukkan daun salam, serai dan daun jeruk. Tambahkan kaldu, garam, kecap manis, cuka, dan gula, lalu aduk sampai merata. Kaldu sapi 1 sendok makan, garam 1 sendok teh, gula 1 sendok teh, lada 1/4 sendok teh, kecap manis secukupnya, cuka secukupnya. Kuah soto mie sudah siap dan matang. Penyajian. Resep ini untuk 4-5 porsi. Daging diiris tipis-tipis. Kikil dipotong kecil-kecil. Bakmi direbus sebentar. Bihun direbus sampai lembut. Kol diiris tipis-tipis. Lobak direbus dan diiris tipis-tipis. Wortel direbus dan diiris tipis-tipis. Tomat dipotong-potong. Daun seledri diiris tipis-tipis. Risoles dipotong-potong. Risoles goreng yang dibuat dari kulit lumpia diisi dengan bihun rebus yang dikasih kaldu sedikit lalu digoreng. Sajikan di mangkok bakmi.
bihun, kol, wortel, lobak, tomat, daging, dan kikil. Siram dengan kuahnya. Tambahkan risoles. Taburkan bawang goreng dan seledri di atasnya. Segar dan mantap. Raskan jeruk limau ketika mau disantap. Jangan lupa pakai sambelnya. Boleh juga ditambahkan emping, biar tambah maknyus. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. Halo Happy Guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.